Mau pilih Mas Yo nih. Oh, Mbah Ngali lewat. Oh, Pak RT. Asik. Roni. Tapi nanti wong-wong iki. Melok aku, melok. Melok. Siap kawal sampai pelaminan bosku. Asik. Info A1 info A1 kawal sampai pelaminan bosku. Pak Rete, oke Pak Rete, siap budalkan. Hei teman-teman, maaf ya Mas Yul. Kamu kan ini ya. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa ini bunda karwe. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa sayang. Kamu tidak bisa. Maaf. Tetap layarnya. Masihun kaget. Aduh, rusak ini wis kayak endang diusapi apa mesin lemah ping pitu. Aduh. Ya, tunggu ya. Woi. Naik kereta api. Jebut. Sopo iki Irsal Fauzi? Ya ampun, jem. Karwana sih. Sumpah Irsal, jangan kayak rungkat kamu Irsal. Ya ampun. Abang lu gak ajarkan. Aduh, abang lu gak ajarkan. Gak boleh, jangan ditiru. Aduh, remuk. Aduh. Kau ini nyanyi. Apa ini? Bisa nyanyi. Cari ini gini. Akmar nontok live Irsal yang di sopiku. Tak live no lagi. Awakmu ngerti. Tak live no lagi mah. Iya tahu. Gara-gara awakmu. Naik kereta api jemput. Iya sing tasi ku mau ya. Betul. Iki gurune. Gerutuk rek ngajari ala ini nang Irsal. Irsal naikku. Hei, itu salah itu. Kenapa apa artinya? Ya Allah. Wah, Pak Rete, mereka lagi bikin project atau gimana gitu ya? Mas Iyun lagi di Surabaya, guys. Pak Rete, kaya nih. Nyapa Mas Iyun? Mas Iyun kayak kurang 3 menit iki. Oke. Aku ndelok iki banyak beban pikiran. Durasi. Apa lagi lesu? Kopi. Baik, kopi ya. Makasih. Kopi ku. Ya. Mas Yun. Iki live Papa Tomli ya. I love you. Kerjaan beres ya? Aman. Ya. Sampai besok. Apa coba? Lu enggak sih. Yun gua lo bare. Iya. Enggak. Galau apa capek? Galau, Yun. Galau. Berapa jam tadi? Kenapa, Neng? Surabaya, lu ngapain berapa jam sampai? Kurang lebih 4 jam. Loh, capek Mas Yun rek. Yo sak ngire iki kan kabeh sak. Oh, capek rek ngantuk rek. Ngantuk asli Mas Yun ngantuk ini. Siap Don RT. Reto. Yo patone ning Inggris. Capek Mas Yun yo. Mis sing rek ngeteni harga piro Mis? 500 juta RT. Kok 500 juta apa? Berapa? Mi?
85. Lah, mosok. Iya, kaos sing wabik, kaos sing digawe Pak Rete iki pengen aku. Lek sampai metu dari wafa sing sobat ngarjing iku langsung borong. Burine wah keren. Amit lebih. Iya iya. Sama itu teh gak apa. Iya iya. Oke. Kita jangan terus kayaknya. Tapi ini. Dia itu sampai tutup. Duh, Mas Yun capek rek. Sakne. Jadi lever. Istirahat Mas Yun, bubuk-bubuk dhisik turu ngono, capek iki. Dia to. Mungkin perjalanan jauh mungkin ya Mas Yun ya. Bapake mual botak gundul. Nggih, ganteng mriko mi. Sadar diri. Sadar posisi. Sadar posisi. Iki yo niki di lokasi ke nyombong ngori Pak RT. Iki. Halo. Halo. Kira-kira apa guys ya? Pendapatmu tentang lihat Mas Iyun lagi kecapean, banyak beban atau lagi ngantuk, kurang tidur atau gimana ya guys ya? Pendapatmu gimana ini guys? Kalau soal kaos yang sobat ngarit yang baru itu wapi kok. Sobat ngarit yang gini wapi, tulisannya desainnya bagus. Mburi sobat ngarit dari wafa nenek kecil di bawah masuk itu api 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 tuku aku tuku aku. Detik-detik Mas I mengemar. Oh, ini konser Mas Iyun, konser Bunda Faujana di Kerinci tadi. Jadi masih diselingi dulu. Rame ya guys ya di sana. Di sana apa ya? Sorak-sorak suara Mas Iyun, Mas Iyun, dalam-dalam sayang, beh. Rame konser di sana ya, banyak yang bikin VT-VT. Jelasnya kalian sudah tahu di TikTok-TikTok sana sudah berkeliaran melayang-layang ya VT-VT live ini tadi. Banyak yang live-in yang nontonin di sana, banyak yang live tadi, penontonnya banyak juga. Alhamdulillah semua yang jauh nggak bisa datang di daerah sana bisa menonton lewat live streaming teman-teman sobat ngarit yang ada di lokasi, guys. Mantap sekali. Jangan sampai pagar di. Mantap sekali, guys. Oh, sobat sopo, sobat ngarit, wanjay, rame banget sobat ngarit ning kono iki. Wes. Sayangnya Mas siapa? Mas Iyun. Kalau aku bawa ke sini kan sangat seru. Wah, di sini lo namamu menggema Mas Iyun di daerah Kerinci, daerah Padang, daerah Minang sana. Kok mau lo tuh resu ya, berarti ya ini bunda-bunda lo wes semringa, berarti Mas Iyun kecapean, positive thinking lah, kecapean ngantuk kayak mau guys. Aduh lagi ini ku Mas Iyun, aku medaan 1 kilo ya Mas Iyun sing tetep ganteng. Iya. Tapi punya ini ki, maksudnya punya apa nih? Ya. Ya. Kudewi. Hei teman-teman, maaf ya Mas Iyun. Kamu kan ini ya, kamu ini, kamu tidak bisa. Oh, kamu tidak bisa, Dek Bunda Faujana. Gue di pangan singo, gue di longkas, gue. Jeruk makan jeruk. Duh. Maaf. Iya, gue nasibnya masih ini. Iya nasib Mas Iyun ya. Wah, tren 58. Nasib Mas Iyun piye? Di tren 58 saya. Oh, cekot sayang. Oh, kerincing-kerincing. Aduh. Driver muda hari ini aja kita kasih harga coret bahannya nyaman. Katen kami 24S. Kalau kalian mau pengen sekarang hari ini aja kita kasih harga coret bahannya. Gue ya, bahagia gue ini. Coba. Wis kono to guyu to re. Wah, bapakmu badek. Ndi Mas Iyun? Payment sekarang. Oh iya. Aja. Kita kasih harga coret buat kalian. Kita kan tadi.
bayarnya. Kena jangan lupa tarik izin aku. Ya. Tani udah. Ternodai Mas Yun. Nganu najis Mas Yun, gendang anu mbudu. Hei, teman-teman. Detik-detik password Mas Ian. Bunda Salting. Password Mas Yun. Sudah. Kalau ini dulu aku ngomong apa? Keenaan dewe. Passwordnya, Bu. Passwordnya, Bu. Password. Password. Password, password. 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 Mas Ian. Coba tanya. Mas Ian. Coba tanya. Biar dijawab sama Bapak. Mas Ian mintanya Bunda. Password. Password. Dalam saya. Iya sih. Cengar-cengir Bunda. Bunda lo cengar-cengir Mas Amen kok. Oh iya capek mah. Kok enggak ada beban Mas ini mau ngantuk capek wis wong lek ngantuk iki jan gak duwe tenaga ngene. Passwordnya dulu. Mas Ian. Kurang kompak Seline. Mas. Wis ning kono wis menggema namamu iki Mas, karek ngenteni. Ndak ngenteni sampean budal. Lanjut ini. Berarti lagu itu tinggal satu. Iki lho. Sini kamu. Nama Mas Iun sudah menggema ya. Menggema di Kerinci, di Minang sana, di rumahnya daerah kekuasaan sang ratu menunggu raja menjemput anjay. Ditunggu aja guys, sabar guys. Tapi aku yakin kok guys, yakin ini. Yakin aku. Kita pertama kita nunggu 10/10 nanti di Jakarta. Setelah itu ada apa? Kita tunggu episode-episode selanjutnya. Menarik banget ini.